Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini izinkan saya sebelum mereview unit-unit yang baru datang untuk menyampaikan bahwasanya Pak Prabu Montor itu menyediakan ambulan gratis yang berjumlah 2 unit. Satu hitam ini, satunya biru. Itu 100% gratis ya. Boleh dipinjam siapapun, terutama untuk masyarakat Ponorogo dan Madiun dan sekitarnya. Tidak dipungut biaya speser pun. Adapun BBM juga kita beri. BBM juga kita isi, itu gratis. Sepenuhnya yang nanggung Prabu Montor, siapapun boleh pinjam. Boleh pinjam. Silakan datang langsung ke Prabu Montor Ponorogo. Kemarin soalnya ada laporan ada pihak yang mengkomersilkan ambulan kita ini. Jadi jika jenengan mungkin pas membutuhkan dan ada orang yang menarik biaya, itu murni bukan dari pihak Prabu Montor. Prabu Montor tidak pernah menarik biaya sepeser pun. Kita malah senang kalau ambulan kita dipinjam dan untuk sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Honda Jazz. Honda Jazz harganya ini murah, cuma 69 juta ya. Terus terang kondisi biasa, cuma cantik, macak mobilnya. Manual 2000 berapa? 5? 2004. Benar, silahkan monggo. Ada BRV ya, BRV 2017, 16 ya? 16, manual transmisi, platnya B Jakarta 2016 ini. Bukan 2017 ya, 2016. Ini manual. Harganya murah meriah. Ini harganya cuma 149 juta. Ini obral ya. Yang minat silakan. Pasar masih tembus 160-170an. Pas obral aja. Pas ini kita beri harga obral manual. Harga promosi. KM-nya berapa KM? KM? KM 80-an ya. Yang minat silakan. Ada R3 2013. Itu ada tulisannya juga 2013, harganya cukup 114 juta ya, minat monggo. Seperti ini nanti gampang ya, di kop nanti sudah pulih seperti semula. Manual, joknya ori, cuma cover itu. Yang minat silakan monggo. Ada Brio 2016, warnanya merah. Ini yang tipe E ya. Tipe E, dan ini yang sudah new, sudah facelift. 2016 ada yang facelift, ada yang belum, tapi ini yang sudah facelift atau yang sudah tipe tinggi atau yang sudah new. Ini harganya kita jual 116 juta saja. Yang minat silakan. Brio-nya 116 juta. Itu murah meriah. Yang minat monggo silakan. Ada tulisannya. Ini ada Innova Barong. Barong ya, new ya. New itu berarti 14-an kurang lebih, 221 juta solar. Ini juga ada CRV. Ada tulisannya 2010, 120 juta. Ini CRV yang new soalnya. CRV yang new ya, 120 juta saja. Ya, minat monggo silakan. Ada Toyota Rush 2008, harganya 103 juta. Yang minat silakan Toyota Rush-nya. Rush ya, HR-V 2016, harganya cuma 186 juta. HR-V 2016, yang minat monggo. Veloz juga ada. Veloz 150-an ya ini, Veloz. CRV 2000-nya 89 ya. Harganya 108 juta ya. Minat silakan CRV-nya. CRV. Ada Mobilio tipe E ya. Tipe E platnya D Bandung. Nah, itu platnya. Nah, 17-an naik turun, ini manual. Harganya 139 juta ya. Minat silakan monggo. Ada R3 New GX ya, 2018. 18 ya. 18 GX. Ini harganya 167 juta. Itu ada tulisannya juga. 167 juta. GX 18. Manual transmisi ya, minat monggo. Ini ada Honda Jazz RS juga. 114 juta RS. Minat monggo. Matic transmisi. Ini ada Pajero. Bannya udah diganti besar ya, platnya lokal L Surabaya. Ini 2009 sepuluhan, cuma sudah di upgrade 2013. Ya,
benar, silahkan. Upgrade-nya cuma bumper aja. Mobil keseluruhan utuh, masih ori. Ban-bannya juga masih baru, ban besar. Matic transmisi, tipenya exit. Harganya Rp199.500.000. Benar, monggo silahkan Pajero-nya. Ini ada Pajero Fortuner VRZ 2016. Harganya cuma Rp358.000.000 ya. Minat silahkan, Matic transmisi. VRZ ya. Banyak juga Surabaya, lokal. Ini ada Pajero. Pajero 400 jutaan ini. Tahunnya muda-muda soalnya. Ini juga, iya. 400 jutaan VRZ. VRZ ada yang 350-an, ada yang 360-an, 70-an juga ada. Ada 80-an juga ada, tergantung kita dapatnya, jelas ya. Ini mobil tahun muda-muda, silakan yang minat, monggo. Pajero Fortuner VRZ, Pajero tahun muda, Pajero new, mumpung ada banyak, silakan. Mumpung ada banyak baru datang. Kemarin sudah laku 4 unit ya, yang Pajero Fortuner yang new, yang kita review 5 hari yang lalu itu. Ini banyak yang baru datang soalnya. Ada stok lama, ada yang baru datang, Pajero Fortuner ya. Mobil new 2015-an manual. Ini tipe E ya. Tipe E. Nggih, monggo Mas. Tipe E. Joknya juga ori, cuma cover aja. Ini cuma cover ya. Joknya ini orinya di dalam masih ada. Harga 125 juta. Yang mana silakan mobil new-nya. Abu-abu. Ada Honda Vio 97 juta ya, ada tulisannya itu. 97 juta manual. Tahunnya 2013-14an ya. Yang mana silakan Vio-nya. Yang build up ini ya. Juga ada Avanza 2019. Ini berapa? 19. Ini manual transmisi facelift ya. Harganya Rp159.500.000. Yang minat silakan monggo Avanzanya. Avanza Matalet ya 2019. Ini ada Jazz RS GK5 2014-15 AE lokal ya, RS ya. Harganya Rp186.000.000. Yang minat silakan RS GK5 AE ya. Ini juga RS GK5 Matic. Ini masih 190-an kalau yang ini. Yang minat silahkan, banyak B ini. Ini ada Avanza juga putih 2019. Avanza putih banyak ya, Barong juga ada. Ini yang mata LED all new juga ada 2013, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Avanza, Avanza putih, R3, ada SL7, ada juga R3 new. Harga R3 new lagi ya, abu-abu. Harga mulai dari 150-an sampai 200 koma ya, R3. Ini R3 lagi yang new juga, tinggal pilih, monggo silahkan. Ada Innova Barong 2014 manual pemetik G Solar manual ya, baru masuk 200-an koma yang jelas, koma enggak banyak, lebih enggak banyak. Innova Solar manual putih, langka barangnya ya, minat silahkan. Ayo, ini juga ada Spender Ultimate. Spender Ultimate ini harganya 211 juta ya, minat silahkan. Spendernya Ultimate ya, Matic berarti. Ada Mobilio manual. Manual transmisi tahunnya muda, masih dipakai 3 tahunan. Ini tipenya juga tinggi, tipe E ya, ada new model ya. Harganya 163 juta ya, minat silahkan, monggo. Ada mobil RS 2015-16 manual, harganya 148 juta ya, minat silahkan. Manual transmisi ya, mobil RS-nya ini. Ini juga KM-nya rendah, ada 60-an KM-nya, naik turun juga itu ya. Silahkan ya, minat. Ini ada Toyota Rush ya, 2018-19an, Matic transmisi, tipe tertinggi TRDS, harganya 210-an ini ya. Nah, ini KM-nya juga masih sangat rendah. Yang minat silakan TRDS. KM-nya naik turun 60-an, naik turun ya. Yang minat silakan Rush-nya TRDS. Kalau yang tertinggi. Dan jika jenengan minat dengan mobil-mobil kita, entah itu yang di showroom Ponorogo, Surabaya ataupun yang di showroom Bekasi, itu dimana pun rumah jenengan bisa kita kirimkan ya. Meskipun jenengan rumahnya mungkin Morogo, jenengan minat dengan mobil yang ada di Bekasi atau Surabaya, nanti bisa jenengan DP terbang, baru mobil kita datangkan sampai sini. Kalaupun nanti tidak cocok, bisa milih unit yang lain. Cuma untuk offline, misalkan offline itu jenengan kesini milih unit cocok di DP, itu kalau mau ganti unit harus lunas dulu. Cuma kalau jenengan belum lunas itu belum bisa untuk ganti unit. Dan untuk yang cash tempo itu mohon kerjasamanya, karena kita sendiri juga sudah memfasilitasi untuk memberikan cash tempo tanpa bunga, itu tidak boleh telat. Kalau telat silakan jenengan kesini, kalau terpaksa telat silakan kesini untuk dimusyawarahkan dengan tim kita. Nanti ada tim kita yang akan melayani jenengan yang untuk khusus cash tempo, biar sama-sama enak, biar sama-sama tidak dirugikan. Kurang lebih seperti itu.
Ini juga ada Toyota Rush Matic ya, 209 juta saja. Yang minat silakan, ini Rush-nya. Dari 2019-an ya, minat monggo Matic ya. Mesinnya kurang lebih seperti ini. Untuk pajak sendiri sekitar 3 jutaan ya, minat monggo. Ini ada Fortuner ya, 2009-10 Danyu, udah facelift. Harganya 195 juta ya, minat silakan. Ini Fortuner-nya. Manual transmisi. Ya, minat monggo. Kurang lebih seperti ini. Tempat pajaknya sendiri agak mahal, memang 4 jutaan ya. Fortuner Pajero pajaknya agak mahal. Ini juga Fortuner. Ada R3 2013-14an ya. Masih udah double. Harganya ini 113.500 ya, minat silakan monggo R3 ini. Ya, minat monggo. Mumpung baru datang, pasti sendiri murah, cuma 2 jutaan ya untuk jenis ini. Ada Toyota Rush, Rush S. Ini 100-an koma, itu juga Rush juga itu. Sudah 100-an. CV. Itu ada Avanza Veloz plat lokal S itu ya. Mobilnya 2018-an. Tapi David RS ya, dan 154 juta itu ada tulisannya. Yang minat silakan monggo mobilionya. Ini juga ada Toyota Rush manual transmisi ya. Ini tahunnya ini baru datang, tahunnya belum muncul. Harganya juga belum muncul. Kisaran aja ya, kisaran nanti untuk pastinya tanyakan marketing ya. Ini 2015-an kisaran. Harganya 140-an ya, 40 koma. Manual ya, minat silakan. Untuk pastinya silakan tanyakan ke marketing, ke kru kita ya. Kalau baru datang mohon maaf, kadang juga harga tahun juga belum kita sebutkan malahan. Kita lewat-lewati, kita skip. Karena masih baru datang, tiap hari yang baru datang itu banyak soalnya. Innova, Innova silakan. Ini ada plat M Madura 2010-11an. Ini ada juga Innova plat AE tipe G Luxury 2013-an. Ada Jazz, Jazz manual matic ada ya sepertinya ya, tinggal beli aja monggo. Avanza baru juga banyak. Orlando kemarin ini masih ya matic ya, belum jadi laku. Kemarin sempat di DP sudah dicek sama bapak itu tetangga kita, cuma beliaunya ada kendala jadi belum bisa membawa pulang. Ini silakan, jadi kita jual lagi. Ini 100-an ya, kemarin 2013 Orlando matic. Silakan, mobil sangat nyaman ini. Ini ada Toyota Rush ya, Rush. Terus yang new, yang facelift ini ya. Jadi facelift 15-16an. Matic transmisi ya. Mobilnya bagus. Rush yang new. Ini harganya 50-an koma ya mas ya. Ini ada Yaris Lemon 200-an koma. Banyak sekali Yaris Lemon, ada dua. Tidak banyak, ada dua ya. Lemon Matic tinggal pilih aja. Silakan datang ke showroom kita. Ini juga ada R3 GX 2016-17an ya, GX plat A, GX manual, harganya 138 juta ya, minat silakan. R3 GX manual transmisi. R3 new kita juga sangat banyak. Ini ada Sigra ya, 2019 Sigra, ini harganya 104 juta ya, minat silakan. Sigra nya, Sigra new ya, minat monggo barong. Bapak tiga kali kesini pak ya? Iya. Siap, terima kasih banyak. Gih, tetap berlangganan, monggo pak. Ini ada seninya all new 2013, tipenya X ya, 1300cc ini yang kita obral kemarin. Belum jadi laku, karena yang mau beli belum bisa kesini. Silakan yang mau DP, karena kebanyakan mobil-mobil yang kita obral, kita review itu di DP terbang. Jadi menang yang DP terbang ya, karena sudah DP duluan. Ini silakan. Kalau jalan minat bisa di DP, di booking, kalau tidak cocok di sini bisa ganti unit ya. Kalau bral itu berarti harganya itu sangat blosor atau sangat murah. Ini cabutan sudah jadi jalan tinggal masukkan saja nanti. Cabutannya tujuan untuk ke AE, yang jelas ke plat AE. Ini manual, harganya murah meriah, cuma 78 juta jalan sudah dapat Xenia All New 2013. Dan tipenya X ya, bukan tipe yang M. Bukan tipe D, bukan yang 1000cc, tapi yang 1300cc. Kalau harga segitu biasanya cuma dapat Xenia XI. Ini sudah dapat Xenia X 2013 All New, ya benar, monggo. Belum jadi laku. Kemarin banyak banget yang kesini lihat. Silahkan di DP terbang atau bisa kesini, cocok diambil dibawa pulang. Ya, ini ada ramutan cat-cat, ada yang waktunya ramut terus terang. Silakan, tapi diramut aja ini insya Allah masih dapat sisa atau masih dapat untung banyak kalau pun dijual, kalau pun nanti diramut. Ini ada Corolla Altis Matic ya, harganya 50 jutaan koma, ini tahunnya 2001.
2021. Yang mana silakan kalau altisnya tipenya juga G ya. Ini meteran sih barangnya bagus. Yang cari barang bagus silakan, monggo. Ini ada Agya. Ini harga 80-an karena tahunnya muda. Ini juga ada Avanza. Avanza ini 2008 tipe G, harganya juga 80-an. Manual, ini juga manual ya. Untuk Agya ini banyak sekali, monggo tinggal pilih. Menyesuaikan pilihan jenengan. Avanza lama juga banyak sekali, monggo. Agya ini juga ada lagi. Matic manual ada, ini yang Matic TRD Matic ya, 2015-an. 890-an ya kurang lebih ya. Itulah, naik turun itu. Ada Toyota Vios. Tahunnya 2000, kalau dia dari tepatnya 2015-an ya. Ini Vios Limo cuma sudah di upgrade G, full G ya. Ini murah meriah cuma 79.500, sudah full upgrade soalnya. Kemarin juga ada harga 58 juta cuma itu tahun 2013-14 ya, cuma udah laku itu. Udah sold out. Dibeli di pedagang Caruban. Ini platnya lokal L Surabaya. Ini kondisi bagus. Jadi kita tergantung kita dapatnya ya. Kita jual tergantung kita dapatnya. Dapatnya murah, kita jual punah. Meskipun kondisi bagus, kondisi istimewa, kalau dapat murah kita jual murah. Kalau dapatnya agak mahal, terpaksa kita jual agak mahal seperti itu. Dan harga saya pastikan semua sama dengan yang kita review. Cuma kalau unitnya berbeda, ya harga juga berbeda. Dan harga yang disampaikan marketing itu hanya harga kisaran, harga kurang lebih. Jadi enggak bisa untuk patokan ya. Dan silakan nanti dinego saja. Dinego sama bagian penanggung jawab marketingnya ya. Silakan disampaikan nawar berapa, nego berapa. Juga ada Avanza 2009-an, 910-an ya. Ini tipe G, ini tipe S. Banyak sekali stoknya Avanza, tinggal pilih monggo. Manual, Matic juga ada. Ini kebanyakan tapi manual ya, Avanza-Avanza seperti ini. Kebanyakan manual. Tinggal pilih menyesuaikan selera. Dari harga 80-an, dari harga 90-an, itu naik turun. Ini ada Livina, ini harganya cuma 75 juta ya. Matic transmisi, tahunnya 2009-10-an ya. Livina ya, minat monggo silahkan. Ini ada Picanto, ini baru masuk. Ini manual transmisi. Warnanya merah. Tahunnya 2012, cuma pastinya off itu ya. 2012, Kia Picanto. Ini murah meriah juga. Interiornya kita perlihatkan dulu, kurang lebih seperti ini. Joknya itu ori, cuma di cover. Untuk KM-nya kita lihat. Nah, itu KM-nya 70 ribuan, masih rendah ya. KM-nya juga masih rendah. Harganya ini cukup 64 juta saja. Yang minat silakan, itu murah meriah. Yang minat monggo di kantonya warna merah 12. Ini juga ada EPV tipenya SGX ya, varian tertinggi SGX Arena. Harganya 79 juta, manual transmisi, joknya ini ori ya, kita tengok ya. Orinya masih ada di dalam, itu cuma cover aja. 79 juta saja. Interiornya kurang lebih seperti ini. Yang minat monggo, silakan HPV SGX Arena 2008-9an ya, manual. Itu juga ada Picanto Matic ya, ini ya 2012, ini yang Matic. Matic transmisi baru masuk. Ini juga ada Splash. Sepres tahun 11-12 harganya 60-70-an ini ya, naik turun itu. Yang minat monggo silakan. Juga mau datang. Ini ada Ecover platnya B Jakarta tahunnya 11-12-an. Manual transmisi harganya 83 juta. Ini yang 78 juta, 2000-nya 8. Ini juga ada Karimun GS 2015 GS ya, itu tertinggi. Lancer AD kemarin ini 61 juta 2002. Ini ya hobi spot silakan. Ini banyak digemari anak muda. Datsun kita ada sangat banyak, tinggal pilih short long ada semua. Tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Ayla dari tahun tua 2013 sampai tahun-tahun muda juga ada. Ini yang tahun muda dia 2019. Ini ada Livina cuma dia pastinya off itu ya. Ini off 1 tahun. Plus platnya juga off. Ini harganya 70
69 juta 2011. 69 juta saja. Dipinanya 2011 cuma 60 jutaan, murah meriah ya. Terus kembali 4 tahun. Matic transisi.